sudah sarapan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Tetap kita ucapkan alhamdulillah. Berarti Allah memberikan, oh sarapanmu pagi, oh sarapanmu nanti. Tidak apa-apa, yang penting tetap semuanya. Oke. Bikin lingkaran besar. Tapi
Kata yang panjang ini untuk dirubah menjadi kata pokok. Nanti silakan disebutkan kata pokok. Misal, panjangnya kita angka 5 jadi kata rokok. Berarti 1, 2, 3, 4, rokok. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, rokok. 6, 7, 8, 9, 10. Kalau sudah 10, ya balik 1 lagi. Jelas? Oh.
Orang putih adalah orang yang mungkin rokok, berarti dia yang memiliki rokok dan nyulut rokoknya dan menghisap rokoknya. Itu ahli. Kalau pasif, dia nggak merokok, tapi kadang dia menghirup asapnya. Pintar, menghirup asapnya. Oke, sekarang dari sini. Orang yang berdiri, dia merokok aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Karena kenapa kok pasif? Nggak bawa rokok. Iya. Oh, siapa nanti gak bisa rokok ya? Ya, oke. Sesuai gambar ya, sesuai gambar. Oke, dia tidak bawa rokok. Oke, terus ibu. Pasif. Pasif. Terus bapak bawa baju. Pasif. Pasif. Itu. Ini sisi-sisi apa itu ibu? Si baik, masih. Berarti yang aktif pada berapa? Satu. Yang pasif pada berapa? Tiga. Semuanya sama-sama berbahaya, ya. Karena foto-foto menghirup asapnya. Oke. Kemudiannya ada cici lo yang mau kapan? Lima. Oke. Jumlah siswa ada berapa semuanya? 34 berarti ada yang 6 ada yang 5. Stop. Hitungan 10 bikin kelompok ada yang 6.
Oke, okay, untuk